Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menghadiri Gebyar Bazar Merdeka 2023 yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Tarubudaya pada Kamis 24 Agustus 2023. Acara yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Agustus 2023 ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-78 Jawa Tengah. Gebyar Bazar Merdeka diharapkan dapat mempromosikan produk lokal dan memajukan perekonomian daerah. Yang namanya bazar kan banyak orang yang datang, minimal orang tahu, mengenal. Yang namanya promosi itu kan tidak harus orang beli pada saat itu, tapi minimal tahu informasinya kan. Event-event itu harus kita yang dilakukan supaya antara penjual dan pembelinya bisa bertemu sini. Ini juga bagian untuk pengendalian harga juga. Ini karena ini kan produsen langsung juga. Dan juga ada pasar kulaan. Jadi harapan kami adalah kestabilan harga di masyarakat bisa terjaga dengan event-event seperti ini.